Dina raraganya harepan prenatal tur peuting bagantina taun, petugas gabungan ngokolakeun pamariksaan pikeun nyindekeun merenah henteuna kendaraan pikeun dipake anu pernahna di res area kilometer 125 Kota Cimahi. Lianti kitu petugas oge ngalakonan tes urin ka sakumna supir kendaraan anu ngalalar. Saban kendaraan anu asup ka res area kilometer 125 Kota Cimahi dipariksa ku petugas Polres Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi Katu TNI, poe Jumah berang. Eta pamariksaan dikokolakeun ti mimiti surat-surat kendaraan, kaayaan ban, klakson tepi ka rem kendaraan. Lian ti mariksa kaayaan bus jeung truk, petugas oge ngalakonan tes urin ka sakumna supir kendaraan. Dina prona, petugas manggihan salah seorang supir truk box dina kaayaan kurang sehat. Satu tas diungkulan ku dokter polisi tipe Polres Cimahi, eta supir ngarandapan alergi obat penghilang rasa nyeri atau analgesik anu dikonsumsina. Yang pertama BNN Kota Cimahi, Disub Cimahi, Garnisun, Skogar dari Cimahi juga, Denpom, Kodim 0609, kita juga membawa petugas kesehatan untuk melakukan kegiatan. Pada siang hari ini kita melakukan pengecekan. Yang pertama tentang mobil, ya mobil, apakah mobil itu layak jalan atau tidak, remnya dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua untuk supirnya dilakukan pengecekan. Yang pertama pengecekan kesehatan, yang kedua pengecekan tes urin untuk ada indikasi narkoba atau tidak. Yang terakhir adalah pemberian pengobatan, apa? Menjaga, meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang. Jadi yang diperiksa tadi, yang kendaraan penumpang, dan juga yang berkaitan dengan kendaraan barang yang menyangkut jadwal, potensi, dan kebocoran. Ini supaya sama pengguna jalan, atau kita mengurangi terjadinya kebocoran. Ke mana, Pak? Oh, ke Marunda, Jakarta. Ke Jakarta? Ya. Tadi awalnya gimana, Pak? Masuk dari tol, nggak dari tol, nggak apa-apa. Kira tengah-tengah tol, mata udah gatel, udah rempeng-rempeng, apa. Jalan itu kelihatan rempeng-rempeng. Akhirnya kita arah ke rest area mau istirahat tadinya. Tina 37 kendaraan anu dipariksa, 3 kendaraan ditibanan sanksi tilang. Dina nasna-nasna eta pamariksaan kendaraan teh dilakonan ku petugas pikeun nyinglar kacilakaan patali marga di jero tol sarta nang tayungan rasa aman turta tumaninah ka sakumna panumpang nyang hareupan prenatal turta peuting bagantina taun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.